jamur, bami ayam pangsit, bami ayam bakso, waduh enak semua ini. Bami ayam rica-rica. Tahu bakso. Tahu bakso. Satu porsi gitu? Enggak, persatuan. Dua deh. Dua biji. Tuh. Be happy for this mobile. Welcome to the family. As I am. Oke, apa kabar? Selamat pagi. Saat ini aku lagi menuju ke Amsterdam. Karena hari ini aku ada sesuatu yang harus aku kerjain di Amsterdam. Dan hari ini aku ditemani sama Vincent yang mau nemenin aku ke Amsterdam. Dan ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan nanti juga aku akan share ke kalian kenapa aku hari ini ke Amsterdam. Dan aku ngapain aja ke Amsterdam. Dan juga nanti setelah urusan pekerjaan selesai, aku akan makan di salah satu tempat bakmi ayam. Ini tempatnya terkenal banget. Semua orang Indonesia, bukan cuma orang Indonesia, semua orang warga negara Belanda tahu tempat ini. Dan rata-rata mereka kalau kangen makan mie, Gajah Mada, dan bakmi yang lain-lainnya itu mereka selalu ke tempat ini. Jadi nanti ikutin perjalanan aku. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe. Jadi guys, kita udah nyampe di Bami Aris. Tadi sempat muter-muter dulu, keliling-keliling juga, sempat telepon Tani lokasi di mana. Karena dulu aku pernah kesini itu waktu awal-awal dia buka, masih sekitar 7-5 tahun yang lalu kayaknya. Udah kayak berasa di Indonesia aja udah. Kayak ada bami all in one, ada bami jamur, bami ayam pangsit, terus bami ayam bakso. Jadi buat kalian semuanya yang kalau nanti datang ke Amsterdam, jangan lupa kalau pengen makan mie, kalau pengen makan nasi goreng, kalian kudu datang ke Aris Noodle ya. Nah, kita akan lihat bagaimana proses Koko Aris bikin bakminya ya. Ini ada bakmi all in one. Jadi ini bakmi all in one apa aja isinya? Isi aslinya ayam, bakmi, jamur, bakso, pangsit. Oke. Okay. Itu yang paling favorit. Paling favorit ya? Terus bakmi all in one, tadi isinya udah dengar. Terus ada bakmi ayam, ini bakmi ayam tok ya. Bami ayam jamur, bami ayam pangsit, bami ayam bakso, waduh enak semua ini. Bami ayam rica-rica, lihat pedes banget nih ya. Bisa aja pedes. Terus ada bami cashew, ada juga yang non halalnya, ada nasi goreng. Vin, ya. Siapa dong nasi goreng? Ya ayam. Nasi goreng. Pilih nasi goreng atau bami? Nasi gorengnya ayam. Pilih nasi goreng ayam. Bami atau nasi. Ya, pilih nasi goreng ayam. Ya. Oh, ada sate ayam, sate babi, acar ketimun. Oh, cendol, Vin. Ya, pilih sate ayam, Ok. Sate ayam ini. Cendol. Nih, cendol. Selekter, toh. Nih, nyawa dong. Ya, egg belo cendol. Ya. Nasi goreng ayam satu. Nasi goreng ayam satu. Cendol satu. Cendol sate satu. Sate apa? Ayam. Sate ayam satu. Terus yang komplit. Ya. Pakai komplit semua ya. Ya. Tahu bakso. Ya. Dua. Terserah. Enggak apa-apa. Ya, dua. Iya, enggak apa-apa kan? Banyak loh. Mana? Ini segini. Itu apa tuh? Tahu bakso. Tahu bakso. Satu porsi gitu? Enggak, persatuan. Dua deh. Dua biji? Enggak, kebanyakan ya? Enggak. Oke. Okay.
Sate ayam. Sate ayam. Selamat makan ya. Selamat makan. Bikin apa sekarang itu? Pangsit. Pangsitnya. Buat bami komplit ada pangsit, ada bakso. Iya. Yeah. Jadi gue pikir bami komplit tadi gue pakai ayam ya. Ayam ada jamur. Iya. Yeah. Jadi komplit semuanya ada. Bami komplit itu semuanya ada. Iya. Yeah. Cuma biasanya orang suka tambahnya tambah pakai tahu bakso, tahu okay. Isi. Bener. Gitu. Jadi ini udah 9 tahun? Agustus ini 9 tahun. 9 tahun. Agustus nanti tanggal 12. Jadi kayak rata-rata orang yang turis-turis orang Indonesia yang ke Amsterdam pada makan di sini kayaknya ya? Udah pada tahu ya? Iya, kalau misalnya waktu lagi musim turis, ya? Musim holiday. Itu sibuk banget ya? Ya, dari Indonesia juga orang datang sini atau dari negara lain datang sini. Karena udah terkenal juga bami Aris, siapa enggak kenal. Amin. Terus kalau baminya bikin sendiri? Bami bikin sendiri ya. Kalau enggak bikin sendiri enggak bisa jadi rasa seperti di Indonesia. Iya, 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 benar ya. Udah kayak di Indonesia banget ini tampilannya. Semuanya. Tuh. Nah, jadi ini dia tampilan baminya. Aku pesan bami yang pakai ayam. Aku juga pesen pangsit sama tahu, terus ya otak-otak, dan tadi aku juga pesen cabai yang pedes banget, karena kalau makan bami nggak pedes kayaknya kurang gimana gitu ya. Enak banget. Tekstur baminya itu Indonesia banget teksturnya tuh. Total semuanya 56 euro. Aku makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Ya. Tosins ya. Tosins ya. Terus. Ya, terima kasih. Ya. Dah. Okay, yuk, dadah. Welcome to the family.